"Ya Rasulullah, suamiku itu melarat, tidak punya apa-apa." Dijawab oleh Nabi dengan keadilan, "Jika suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu berhak minta cerai." Harus laki-laki berusaha cari nafkah semampunya. Tapi kalau tidak bisa, mau gimana lagi? Suruh nyuri, ya dong. Makanya saya buat wanita karir, contoh saja wanita karir. Itu kalau sudah punya, semestinya kalau dia cerdas. Ada wanita karir pada zaman Nabi loh ya. Wanita karir pada zaman Nabi dia. "Ya Rasulullah, suamiku itu melarat, gak punya apa-apa." Nabi dengan keadilan. Nabi memberikan keputusan dengan keadilan dan memberikan keputusan dengan cinta dan kasih sayang. Dijawab oleh Nabi dengan keadilan. "Jika suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka kamu berhak minta cerai. Karena makan gak boleh tunda yang makannya minggu depan gak ada." Nabi dengan keadilan mengatakan, "Kamu bisa sah minta cerai dan tidak dosa karena kamu tidak diberi nafkah." Rupanya ini wanita-wanita yang punya cinta. Beliau mengadu bukan untuk pisah, tapi mengadu untuk diberi solusi terbaik. Jawab Nabi apa? "Lah kamu selama ini makanmu gimana? Kalau saya ada alhamdulillah sisa kebun kurma yang bisa aku makan dengan aku dan anakku." Maka Nabi mengatakan pilihan yang kedua adalah kamu yang memberi nafkah keluargamu, maka kamu mendapatkan pahala dobel, pahala nafkah, pahala nyenangkan suami. Dia cerdas, dia berkata apa? "Aku milih yang kedua saja ya Rasulullah. Aku yang kedua ini hadis sahih. Kisah ini benar, kisah ini terjadi. Aku milih yang kedua ya Rasulullah." Kenapa dibenarkan pilihan itu? Maka ada pilihan fikih, ada pilihan kasih. Kalau pilihan fikih, cerai. Aku berhak. Dan rata-rata perempuan itu biasanya di tingkat ini. Belum masuk tingkat berikutnya. Ya sudah bisa saja. Aku tidak kuat begini. Sampai uniknya suatu ketika ngadu kepada kami. Nyata ini seorang perempuan sukses. Dengan kekayaan yang Masya Allah gak kira-kira. Sampai dia sukses seorang spesialis, dokter spesial. Dia punya rumah. Buatnya sangat. Punya suami kebetulan. Suaminya ini adalah tidak bakat bekerja. Rupanya apa? Dia sebel gak tahu sama suaminya. Saya tanya, "Apakah suamimu tidak sholat?" "Sholat bu ya. Pernah mukul kamu?" "Tidak." "Merongrong duitmu?" "Enggak." "Terus apa?" "Aku sebel bu ya, masa laki-laki begitu?" Kan? Setelah kita ajak duduk lama panjang, dia baru berpikir, "Iya sih. Wong sudah Allah ngasih rezeki kepadaku, kenapa? Padahal sudah cukup. Sudah cukup Allah berikan rezeki kepadanya. Tapi kenapa aku masih menuntut? Suamiku tidak merongrong juga, suamiku sangat ngerti. Hanya memang kelihatannya di rumahnya numpang makan, numpang tidur." Kalau hadis tadi diceritakan, para wanita cerdas yang datang setelahnya di saat membaca hadis itu ngomong begini, "Ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya." Kenapa? Gak penting masalah itu. Yang penting gak boleh sombong. Baik, kembali kepada egois. Jadi kalau hidup kita dengan egois menuntut kepada pasangan termasuk ya kurang memahami cinta. Jadi kayak tadi saya contoh wanita karir, jangan tersinggung wanita karir justru karena ini ada kayak tadi biar gak sakit gigi kok. Karena saat ini sangat mungkin seorang wanita tiba-tiba diberi oleh Allah kemudahan urusan rezeki. Apalagi di karakter negeri kita itu rata-rata perempuan bekerja. Makanya kami berharap biarpun dia bekerja tetap dia adalah tetap bahagia. Tidak seperti sebagian negara, kayak di bagian Arab itu wanita memang tidak boleh bekerja. Di dalam rumah saja. Jadi pembahasan ini gak berlaku. Tapi bagi wanita Indonesia yang membantu suaminya dan sebagainya, perlu difahamkan makna ini. Kalau suami, babnya beda. Ada suami gak mau cari nafkah. Kalah sama sapi. Tahu gak? Sapi itu sama istrinya gak pernah ngomong begini, "Yang patungan dong buat rumah." Gak ada sapi. Gak ada masa kalah sapi. Kecuali memang laki-laki itu memang tidak mampu. Mau gimana?
Kan laki-laki mampu, harus laki-laki berusaha cari nafkah semampunya. Tapi kalau tidak bisa, mau gimana lagi? Suruh nyuri, enggak dong. Peran istri nanti yang tampak, harus tampak saat itu. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.